Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Suat Moko. Seperti biasa, saya akan bereksperimen. Kali ini bahan eksperimen kita adalah ini TV tabung 21 inch. TV ini punya tetangga saya. Kendalanya adalah tidak ada gambar, tapi suaranya ada. Seperti ini. Suaranya ada. Oke, kemudian saya ada satu TV lagi. Yang ini. TV ini adalah sama merek LG juga 21 in. Ini ada gambarnya, ada suara, tapi gambarnya kurang jernih. Nah, nanti saya akan pinjam mesin TV ini untuk ngetes TV yang ini. Nah, yang ini. Oke, kelihatan ya. Jadi, TV ini sudah dipegang sama tukang servis, kata tetangga saya, dan divonis rusak tabungnya gitu. Maka saya akan memastikan tabungnya ini beneran rusak atau tidak dengan cara saya akan pinjam mesinnya TV ini, saya pasang di sini. Oke, saya akan eksekusinya. Thank you.
Oke, kita pastikan dulu bahwa ini memang nyala dan ada gambarnya ya. Dan Eli kadang surat kadang itu jagat tak pernah aurat kali tutup hidup sombong bersama gue paling hebat dibandingkan orang lain. Pokoknya oke, ini ada gambarnya tapi gambar yang atas ini agak bermasalah teman-teman. Ibadah sedikit aja Allah kasih rezeki yang banyak. GR. Oke teman-teman, dalam kita melepas apa namanya tabung CRT ini, kita harus pastikan kita membuang tegangan yang ada di sini. Kita bisa menggunakan kabel prop, pastikan kabel propnya ini masih nyambung ya. Jadi dengan cara ini kita ground seperti ini. Ini kita ground seperti ini, kemudian ini kita tusukkan ke dalam. Sampai bunyi peletak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, maaf kita pakai kabel yang ini aja. Jadi kita gabungkan ke ground sini. Ini kita shortkan ke dalam sini biar muatan listriknya di sini hilang. Oke, mesinnya udah terlepas.
kita pasang mesin yang normal untuk memastikan ini tabungnya beneran rusak atau enggak. Kebetulan ini TV-nya satu merek, jadi kita lebih mudah untuk otak-atiknya. Lupa defleksi yuknya belum kita pasang.
Oke, teman-teman, jadi setelah kita pasang mesin yang TV yang menyala, ini TV ini tetap tidak keluar gambarnya ya. Ini gambarnya tetap tidak keluar. Sekarang kita akan tes mesinnya TV ini ke TV yang normal itu. Mesin yang ini sekarang kita buat uji, kita uji ke sini. Mikronya jangan lupa kita pasang ya. Oke. Tadi kelupaan. Kita lihat. Oke, TV-nya keluar gambar, tapi gambarnya masih kacau.
ini kita simpulkan bahwa TV ini memang rusak tabungnya. Nah, terlepas rusaknya ini rusak di tabung CRT-nya ini bisa dibenerin atau tidak, saya belum tahu. Jadi saya akan kembalikan TV ini kepada pemiliknya bahwa memang TV ini rusak tabungnya. Dan pas kita lihat di mesinnya, itu mesin TV yang mesin bawaan ini tadi adalah yang ini. Mesin yang ini adalah sudah disuntik atau di feedbacknya ini sudah dimodifikasi seperti ini. Kelihatan ya teman-teman bahwa di sini sudah ditambahi lilitan. Memang ini adalah untuk mengakali ketika si flyback ini rusak gitu, atau ya intinya flybacknya ini bermasalah, jadi makanya ditambahkan lilitan di luar untuk mengambil tegangan gitu. Jadi saya akan kembalikan lagi. Jadi si mesin TV-nya saya kembalikan lagi seperti asalnya. Kemudian sebelum si TV-nya ini kita rapikan lagi, saya akan coba ukur portnya di tabung CRT ini. Saya akan bandingkan tabung CRT ini dengan yang normal ini, apakah ada yang short atau putus.
dianggap masih belum berhasil, namun telah membuahkan kesimpulan bahwa TV ini memang rusak tabung CRT-nya. Karena ketika kita pasang mesin yang hidup, mesin yang ini pun yang hidup pun gambarnya tetap tidak keluar. Oke, untuk sementara eksperimennya kita cukupkan sekian dulu, dan TV ini akan saya kembalikan lagi ke tetangga saya, bahwa memang yang rusak tabungnya. Oke, terima kasih telah nonton video saya, dan jangan lupa like jika memang ini dianggap bermanfaat. Oke, ini adalah video dokumentasi saya ya, ini video dokumentasi, bukanlah video tutorial. Oke, sampai ketemu di eksperimen berikutnya.